bagaimana nak lakukan OPK test? OPK test adalah sejenis alat seperti UPT yang mana ia penting untuk detect bila waktu subuh wanita. Okey, so OPK alat dia seperti UPT dan dicek pada air kencing celup dalam 20 saat. Kemudian result dia sekiranya sama satu line terang atau satu line kabur bermakna masih belum waktu subuh. Tapi sekiranya dua line terang bermakna anda sedang subur. Jadi perlu bekerja keras. Okey, so OPK test biasanya kita sarankan buat adalah pada hari ke-14 sebelum jangkaan haid akan datang. Kerana majoriti wanita yang mengalami kita haid normal, dia punya waktu subuh adalah pada hari ke-14 sebelum jangkaan haid akan datang. Jadi kita harus start awal 5 hari sebelum hari ke-14. Jadi 5 hari sebelum tu dah buat OPK test. Macam mana nak buat OPK test? Waktu yang terbaik adalah pada jam 10 pagi hingga 8 malam. Kemudian kita sarankan sekurang-kurangnya puasa 4 jam sebelum ambil ujian air kencing tersebut. Kerana kita tak nak air kencing yang dihasilkan cair. Bila kita minum air, hormon LH tu kita tak akan dapat detect dekat OPK. Jadi yang tepat adalah 4 jam sebelum lakukan ujian OPK haruslah puasa, kurangkan minum air masak ketika nak buat ujian. Okey, dan lakukan pada setiap hari yang sama, pada jam yang sama. Contoh, waktu terbaik 2 petang, 2 petang, 2 petang. Lakukan selama 5 hari berturut-turut untuk buat OPK test. Bila kita jumpa dua line terang, bermakna anda sedang subur dan anda harus bersama dengan suami dalam masa 12 jam hingga ke 24 jam. Dalam tempoh waktu subuh tu harus bersama sebab telur ovum wanita hanya boleh survive dalam tempoh hayat tersebut sahaja. Kan? Okey, itu pentingnya OPK test. Okey, selamat mencuba.